Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di hari raya yang ke-7 ini rame-ramenya apa orang bikin ketupat sama lebat sama apa lontong di sini. Ini saya mau bikin ketupat yang ini, yang model gini sama model ginian. Oke, siapa tahu ada yang belum bisa, jadi saya mau kasih tutorialnya. Ini pertama, ingat, satu, dua, dan yang ini dihadapkan ke bawah. Sama lipatannya juga sama, satu, dua. Ini juga satu, dua. Nah, ini. Oke, di situ kita tinggal masukkan ini ke sini, yang ini ke atas ini satu, terus yang ini juga dimasukkan ke sini dua. Terus yang nomor dua ini ke bawah, dua, ke sini, pelan-pelan, ini di atasnya. Ini kita bikin yang ini dulu, yang ini dulu. Kalau yang ini dibalik, kita bentukin yang duluan. Yang ini, ini dikembalikan lagi ke sini. Satu sama dengan ini, satu ini. Terus yang ini. Di situ satunya juga kita putar balik lagi masuk ke sini. Di situ masuk ke sini, juga masuk ke sini, jadi bertemu sama ujung, sama ujung dan bertemu. Ya, ujung-ujung ini sudah bertemu. Sekarang yang ini kita masukkan ke sini. Coba kita masukkan ke sini. Ini kita cari ujungnya tadi, yang ini kita masukkan ke sini, ketemu dengan ujung ini. Terlalu pendek ujungnya kan, hilang. Nah, sudah. Ini yang duduk nih. Jadi sekarang kita yang model ini sama langkahnya. Sama kayak tadi, bikin kepalanya, lakarannya kalau masih bilang. Ini ujung ketemu ujung di sini. Kalau tadi kan ini dibalik ke sini, dibalik ke sini jalannya. Sekarang dah ini kita larung sungkan, kita sungkan semua ini, kita samakan dengan ini.
yang ini juga gitu. Biar ketemu sama ini kita langsungkan juga. Cuma ini langkahnya sama dengan yang ini sama. Ini tarik sini. Sekarang tinggal ini ya, yang ini juga langsung. Nah, kita tarik tengah-tengahnya ini lah, kita masukkan tengah-tengahnya. Sip. Ketupatnya oke. Demikian tadi cara bikin ketupat. Silahkan mencoba, semoga berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.